Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ijvina Amalia. Dan di video ini aku akan membuat no makeup makeup. Jadi aku tuh akan buat makeup yang senatural mungkin, gak kelihatan kayak dandan banget, tapi kita tuh makeupan gitu. Dan di video ini aku akan pakai produk-produk yang gampang dicari dan harganya juga murah, karena memang belakangan ini banyak banget yang minta aku kalau aku bikin tutorial tuh pakai produk-produk yang mudah dicari dan memang murah. Jadi aku dari kemarin juga pakai produk-produk yang enggak ada di atas 100.000. Pokoknya semuanya di bawah 100.000. Dan lagi-lagi semua produknya aku beli di Shopee. Ya pokoknya aku akan bikin makeup kayak gini. Kalian lihat noda-noda gelap di wajah aku ketutup, tapi aku nggak kelihatan kayak dandan banget kan. Paling kelihatannya tuh kayak di lipstick sama di mascara dan alisnya aja. Sisanya tuh kayak natural banget gitu. Dan aku suka banget sama look ini. Oke, daripada lama-lama, sebelum nonton tutorialnya, seperti biasa jangan lupa like dulu video ini. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Terus buat kalian jangan lupa ikutan giveaway aku, di YouTube ada dan di Instagram ada. Kalian tinggal cek aja pokoknya, karena berakhirnya tuh masih lama, di akhir Agustus. Jadi kalian masih punya kesempatan buat ikutan. Oke, langsung aja cus kita ke tutorialnya. Ini wajah aku tanpa makeup. Yang pertama aku pakai Skin Aqua Sunscreen SPF 50. Jadi kalau kita pakai pergi sehari-hari, kulit kita akan terlindungi dari sinar matahari. Ini sunscreen terfavorit aku karena dia itu teksturnya cair dan gak bikin lengket. Lanjut ke primer, ini aku pakai O2O Hydrating Face Primer. Jadi walaupun makeupnya natural, aku pengen makeupnya tuh awet banget. Jadi aku kasih primer, tapi aku pakai khusus di area-area yang mudah berminyak. Untuk foundation, aku pakai Purbasari Brightening Cool BB Cream, ini yang shade natural. Aku pakainya agak banyakan karena aku pengen ngecover bagian-bagian yang kurang merata dan noda-noda gelap di wajah. Aku ratakan menggunakan beauty blender yang udah dibasahin karena hasilnya akan lebih terlihat natural. Lanjut aku pakai Emina Cream Blush, ini yang warnanya pink. Aku pakai ini karena hasilnya itu kelihatan natural banget, kayak memang pipi kita yang merona gitu, kayak nggak pakai makeup. Dan aku tap-tap aja menggunakan jari, awalnya emang nggak kelihatan, tapi dia lama-lama nanti warnanya akan muncul. Nah ini kalian udah lihat warnanya muncul tapi tipis banget. Lanjut aku pakai Pixi Eyebrow Pencil, ini yang warna brown. Aku pakainya nggak terlalu tebel karena aku pengen tetap kelihatan nggak pakai makeup gitu. Ujung-ujungnya juga aku sapuin pakai tangan aja supaya nggak terlalu kelihatan makeupan. Lanjut aku pakai Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer. Ini tuh brow gel favorit banget karena dia bikin alis kita tuh bulunya kayak makin tebel gitu dan tetap kelihatan natural. Lanjut aku pakai Wardah Eyeshadow, ini yang klasik. Aku pakai warna yang paling terang. Aku baurin aja merata di kelopak. Walaupun ini no makeup makeup, aku tetap pengen kelihatan kelopak mata aku tuh fresh aja gitu. Lanjut aku jepit bulu mata aku supaya lebih lentik. Dan di sini aku pakai KL Waterproof Mascara karena aku pengen hasil tuh yang lebih panjang, dan mascara ini tuh bikin bulu mata kita tuh lebih panjang. Kalau misalnya lebih tebel kan kayak kelihatan makeupan, tapi kalau lebih panjang tuh kayak natural aja gitu. Aku juga pakai di bulu mata bawah. Lanjut aku pakai Pond's BB Magic Powder, ini yang seri matte-nya. Aku ratain aja menggunakan brush supaya dia nggak terlalu dempul banget dan hasilnya masih kelihatan natural. Nah kemudian ini aku tap-tap menggunakan beauty blender lembab. Aku biasa ngelakuin ini supaya bedaknya itu lebih masuk ke dalam kulit. Lanjut aku pakai Vocalure Highlighter Stick, ini yang nomor 01. Walaupun ini no makeup makeup, tapi aku tetap kelihatan pengen glowing. Jadi aku pakai yang Vocalure ini karena dia highlighternya nggak terlalu jreng banget. Dan dia nih nggak terlalu glitter juga, jadi kelihatannya kayak memang wajah kita yang glowing. Aku pakai di area-area yang memang pengen ditonjolin, seperti di jidat, kemudian di hidung, dan di tulang pipi, kemudian juga di atas bibir dan di bawah dagu. Lanjut aku pakai Emina Magic Potion, ini yang nomor 3 yang warnanya pink.
Di sini aku nggak pakai lipstick karena kalau lipstick itu kan kelihatan banget kayak dandan. Nah, kalau misalnya pakai lip tint ini, dia tetap kelihatan natural kayak memang bibir kita yang warnanya merah gitu. Setelah aku oles, aku ratain aja pakai jari supaya dia lebih kelihatan natural dan beginilah hasilnya. Oke, beginilah hasil makeupnya, natural banget menurut aku. Gak terlalu kelihatan dandan banget, tapi masih kelihatan seger dan flawless. Noda-noda di wajah aku juga lumayan ketutup, dan warna-warna kulit yang gak rata juga ketutup. Aku ngelihatnya kayak fresh aja, glowing di wajahnya juga gak terlalu kayak makeup banget. Jadi menurut aku ini cocok untuk no makeup makeup versi aku. Dan aku pakai makeup kayak gini tuh untuk aku pergi sehari-hari yang aku nggak perlu harus makeup banget, tapi aku pengen awet. Jadi makeupnya tuh natural tapi awet. Dan aku emang udah buktiin sendiri makeup ini itu awet untuk aku pakai sehari-hari. Paling kalau touch up tuh tinggal touch up bedak aja. Oke, sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.